Jadi inilah penampakan dari keseluruhan Vixen All tahun 2010, modifikasi street racing kawin silang dengan pure motai. Jadi apabila teman-teman ada yang perlu ditanyakan, bisa komentar di bawah, dan jangan lupa like and subscribe channel Agung PN Official, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agung PN Official. Di kesempatan kali ini saya akan mereview motor modifikasi street racing kawin silang dengan pure motai. Dan jangan lupa like and subscribe channel Agung PN Official, dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya agar teman-teman sekalian bisa mendapatkan notifikasi tentang modifikasi. Baik, untuk yang pertama kita mulai review dari yang atas dulu. Di sini sudah terlihat bagian kiri sudah diganti dengan saklar Honeywell, dan untuk spion juga sudah diganti dengan spion Tuton karbon. Dan untuk setang pakai setang Tuton yang tinggi, dan saklar sebelah kanan sudah diganti pakai Domino. Dan untuk gas spontan juga sudah diganti dengan merek Domino, dan L-nya ini merek Kitacho. Untuk master rem kita pakai master rem Nissin. Dan untuk bagian setangnya, risernya pakai Tuton, dan bautnya juga belum kesempat kebeli. Untuk bagian kepalanya, yaitu bagian speedometer, sudah di karbon ya, dan lampunya juga sudah di karbon. Untuk bagian plat nomor sudah diganti baut probol. Untuk bagian belakang jok udah di karbon ya, warna silver. Bagian belakang spakbor sudah dipotong ya, dan plat nomor juga sudah dikecilin dan diganti baut probol. Untuk bagian kaki-kakinya, untuk arem sudah dipasang jalu variasi, dan untuk ban ukuran 225. Pelek pakai merek Rossi ukuran 160 ruji pelangi, tromol pakai tromol RX, dan untuk rantai sama gear pakai ori bawaan. Underbone pakai merek Fastpeak, dan tutup rantai ini sudah di karbon sendiri ya, warna gold, hitam gold. Dan untuk selang gardan pakai merek PSI, dan di sini juga selang kompleng sudah diganti dengan yang variasi. Tutup mesinnya. Untuk bagian depannya spakbor pakai spakbor bit, dan tromol pakai tromol ori Yamaha Vixen. Dan untuk ruji pakai pelangi atau peleknya pakai Rossi ukuran 140. Juga sudah diganti dengan selang PSI, merek PSI, dan dikasih pemanis-pemanis seperti jalu roda depan. Untuk tutup olinya pakai merek PSI juga, dan knalpot pakai merek KDS Tsukiki ya. Sudah terlihat penampakannya. Di sini juga underbone pakai merek Fastbikes seperti yang tadi, yang kiri. Mungkin ini saja review kali ini. Apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa komentar di bawah. Jangan lupa like and subscribe channel Agung PN Official agar kami tetap semangat dalam membuat video
yang bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.